Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi tentunya bersama Dukun Tronik ya. Nah ini di hadapan kita, kita lagi habis eksekusi, yaitu maintenance mixer Allen Head ZED 428. Tidak ada kasus, cuman ini kerjaan untuk sewa hajatan di bulan selo, kalau hitungan Jawa itu lagi libur, makanya teman-teman banyak yang maintenance alat-alatnya supaya apa? Nanti untuk acara next berikutnya berarti besaran itu bisa buat tempur lagi. Walaupun barang elektro ya kelihatannya bagus-bagus saja, cuman kan wajib maintenance, karena kalau udah waktunya nikahan itu wes intinya garapannya oke, mesti mesin tidak perang terus, super mulus ya, super mulus kayak gini. Iki dateng itu wes gak koyok ini ki bos. Prosesnya juga memakan waktu ya, pokoknya kalau kayak gini mengerjakan itu ya satu mingguan lah, karena nyopotin satu persatu terus dicuci kenopnya sampai kayak gini bersih ya. Ya nyopotnya kayak gini bos, copotin satu persatu kayak gini, copotin satu persatu seperti ini. Ini yang perlu harus dibersihkan seperti ini GL24 juga, cuman yang bukan kairos seperti itu. Prosesnya kayak gini, dicepotin pokoknya copot total per blok seperti ini. Tujuannya apa ya, biar komponen itu bisa fresh. Kalau komponen fresh, jadi untuk hambatannya kayak induksi panas itu lebih berkurang bos, jadi otomatis komponen ini kerja iso maksimal. Menunggu sih ceritanya kayak gini ya, super bersih, super. Nah ini proses pencopotan ini kayak gini, ini copot sitok jadi kalau yang mau mas ini harganya berapa, anune berapa yo, lihat posisi mixer ya. Mixer kecil yo murah sih, tapi nek mixer larang terus 32 channel kayak gini yo yo tapi yo enggak nyampe 500 kok. Cukup ini mas ya. Ini. Pokoknya kalau ada dados jelas garapan itu lancar. Serokok dados. Mesti dados ya, gitu. Jamin. Prosesnya kayak ngingin dan ini ya bos. Ini keluaran nih 2018. Nah, kayak gini usia nak putih-putih ya. Ini bisa menghambat kinerja sebuah rangkaian. Makanya kalau tempat kita yo dieksekusi, yang sekiranya perlu disolder terus kasih cairan khusus supaya mendapatkan performa yang bagus. Yang jelas kalau rangkaian seperti ini ya copot total. Ini copot total. Nah itu dubur-dubur ini kayak gitu masih ada. Dan yang sudah berhasil seperti ini. Mulus, super mulus. No, kenop-kenop ini wes datengin ndak karu-karuan, Bos. Ya berhubung tim kita itu bahasa Jawanya telaten, bahasa Indonesianya tekun, piye? Podo ae kita ya. Ya akhirnya alhamdulillah. Cuman kalau fader yang agak kasar, kalau emang lama yo kayak gini
masih kasarnya masih ada. Cuman nanti ini lagi pesen cairan di Cina sana, belum datang, masih OTW untuk mencempurnakan supaya feeder ini kembali awal lagi. Pelumas. Enggak pelumas, Bos. Oh, enggak. Jomelu-melu ngopo to? Oke, oke. Loh, kayak gini. Jadi biar seneng. Kalau kayak gini kan alat kalau mau diajak komponen, ajak tawur kan udah siap tuh. Tawur berapa titik? 1 bulan, wah siap. Oh, gak sama no. Ya tuh. Jadi gitu dulu, Bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kontronik Official. Dadah.